Ya, kembali lagi di Sapa Sumsel, saudara. Dan ini kalau berbincang mengenai para pengusaha di Kota Palembang ini banyak sekali berkembang ya. Nah, ini untuk mengapresiasi bagi para pengusaha kuliner di Kota Palembang, Nestle menggelar Carnation Club di Hotel Viv Kamis malam. Tentunya di ajang ini para pengusaha kuliner mendapat pengetahuan baru mengenai ilmu dan tren di bidang kuliner tentunya. Nestle Carnation menggelar Carnation Club di Hotel Viv pada Kamis malam. Di ajang ini, Nestle mengundang puluhan pengusaha UKM di bidang kuliner di Kota Palembang yang setia menggunakan produk Nestle Carnation. Carnation Club diisi berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan tentang waralaba hingga pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha. Kegiatan dimeriahkan dengan demo memasak yang menghadirkan menu kuliner menggunakan produk Nestle Carnation. Di akhir acara, para peserta juga mendapatkan door prize berbagai hadiah menarik. Carnation Club digelar untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha kuliner, sekaligus berbagi ilmu dan tren baru di bidang kuliner, baik jenis kuliner maupun ilmu mengenai bisnis. Jadi Carnation Club itu lebih kepada apresiasi kami dari Nestle Carnation atas kesetiaan mereka menggunakan produk Carnation. Jadi yang diharapkan pengetahuan para operator, pedagang martabak maupun pedagang es campur mengenai cara mengelola bisnis yang baik dan juga tentunya loyalitas mereka terhadap produk Nestle Carnation. Ajang ini sekaligus sebagai ungkapan apresiasi dari Nestle kepada para pengusaha kuliner atas kesetiaan menggunakan produk Nestle Carnation. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Ya, itu dia tadi mungkin para pengusaha kuliner